Sasaran yang akan kita laksanakan antara lain mengacu kepada 7 pelanggaran fatalitas kecelakaan lalu lintas. Yang pertama antara lain mengemudikan di bawah pengaruh minuman alkohol, kemudian pengemudi yang melawan arus, kemudian pengemudi di bawah umur, kemudian pengemudi kendaraan roda 2 yang berboncengan lebih dari 1, kemudian pengemudi kendaraan yang melebihi kecepatan, kemudian pengemudi kendaraan yang tidak menggunakan helm SNI. Kebanyakan yang sudah kami tindak, antara lain yang tidak menggunakan helm, kemudian ada juga yang tidak melanggar arus lalu lintas. Ada beberapa, Pak. Jadi kemarin juga menurut data kami yang kami laksanakan penilangan, ada beberapa mungkin dari pelanggaran. Kebanyakan anak sekolah. Jadi waktu kami melaksanakan hunting system, anak sekolah tersebut itu panik, kemudian langsung melanggar arus, memotong arus, itu yang dapat membahayakan mereka karena banyak sekali anak sekolah yang tidak menggunakan helm. Saya Hilaria Bella. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.